Tadi saya lagi ke drone, jatuh. Ini patah satu baling-balingnya. Apa ya? Tiba-tiba drone ini bandang. Tiba-tiba lari kencang ke sana sehingga tidak dikendalikan. Ini kayaknya banyak medan magnet di sini, ada logam-logam sehingga drone ini tidak bisa dikendalikan. Akhirnya jatuh. Alhamdulillah untung enggak masuk air ya. Untung masuk Bengawan Solo. Kalau masuk Bengawan Solo udah salah. Ini kecelakaan yang ke-10 untuk drone saya ini. Nanti ada videonya, bisa ditonton di video yang hari kedua. Kebelasan. Drone saya jatuh dari jembatan. Gak tahu kenapa jatuh. Kayaknya masalah baterainya. Tapi gak, kemarin kalau masih 2 aja bisa loh kemarin. Terus baling-balingnya lepas 1. Saya mau coba cari nih. Barangkali ketemu. Nah, tadi jatuhnya di sini. Jatuhnya di sini. Ini bekasnya. Bekasnya jatuhnya di sini. Masih untung nggak jatuh di air. Kalau jatuh di Bengawan Solo, wes, wassalam, hilang. Nampaknya baling-balingnya nggak ketemu ini. Tadi take off dari sini, naik, langsung lari jauh ke sana dan tidak bisa dikendalikan. Terus akhirnya jatuh di sawah-sawah tadi. Sudah, kita pulang. Saya tadi cari-cari sampai kelipotan seperti ini nih. Ayo pulang-pulang yuk. Nih, mengenaskan drone saya. Mengenaskan. Alhamdulillah ketemu. Baling-balingnya, nah, ini dia. Ternyata ngelip di pralon, di bawah pralon. Oke, alhamdulillah. Ya, kita sekarang pulang.